warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah seperti mana yang semua sudah maklum, pada malam ini akan diadakan majlis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fauzi di bawah tajuk kehebatan remaja di zaman Rasulullah. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, sebelum itu kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, kita mempersilakan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita di dalam masjid ini untuk wirid, berzikir dan berdoa. Kemudian Allah masih lagi kekalkan kita di dalam masjid ini sempena menunggu waktu isyak. Kita mengisi ruang ini dengan mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat dunia dan akhirat buat kita insyaAllah. Pertamanya sekali, suatu ketika dahulu kita semua duduk di satu alam, di satu alam yang dinamakan sebagai alam ruh. Dalam alam ruh ni, tiada siapa pun di antara kita yang ingat memori alam ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan malaikat untuk menghantar ruh kita ni ikut waktu-waktu, tahun-tahun, bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim ibu kita. Kita tak boleh pilih duduk di rahim orang yang kaya, kita tak boleh pilih duduk di dalam rahim sultan, kita tak boleh duduk pilih rahim orang yang bagus-bagus. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan kita, itulah ibu dan ayah kita. Walaupun kita mati nanti dan bertemu di mahsyar, itulah ibu ayah yang sama. Maksudnya tak ada ganti, tak boleh tukar, tak boleh tukar. Jadi itulah ketaatan yang patut kita berikan kepada ibu dan ayah kita. Kemudian setelah kita duduk di dalam alam rahim, ada yang Allah tentukan kita duduk di dalam alam rahim 9 bulan 10 hari. Ada yang Allah tentukan tak cukup bulan, jadi dia kena tahan dulu dekat ward, tengok dulu kondisi dia dah selesai, barulah boleh ibu tu tengok anak dia ataupun menyusukan anak dia. Dan ada yang Allah tentukan tak dapat pun dia keluar bertemu dengan alam dunia. Jadi setelah kita duduk di dalam alam rahim ni yang tempohnya 9 bulan lebih begitu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk lahir dan kita sekarang duduk di dalam alam dunia ini. Ada orang Allah tentukan duduk dalam alam dunia ni selama 5 tahun. Ada orang yang Allah tentukan dia hidup sampai sekitar remaja sahaja. Kemudian dapat SPM
10A dapat motor, suka bawa motor, accident, meninggal dia. Meninggal dia dalam usia dia remaja. Dan ada yang Allah tentukan, dia lahir, hidup dan kemudian berkahwin sehinggalah dia tua, barulah Allah wafatkan dia. Itulah rezeki yang Allah tentukan kita di atas muka bumi Allah ini. Jadi mana-mana yang hari ini saya dimaklumkan pelajar baru Tamhidi, pelajar baru yang dahulunya duduk di sekolah menengah kemudian masuk alam universiti, ianya boleh disamakan juga sebagai kategori baru dilahirkan. Baru dilahirkan di mana kita berpindah dalam zaman persekolahan tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kemudian kita masuk menyambung pengajian di alam universiti di mana kita tak tahu alam ni alam yang baru buat kita. Alam yang baru buat kita, ada yang terpinga-pinga, tak tahu apa yang nak buat, ada kerja sekolah ke tidak, macam mana situasi belajar di alam universiti ini. Samalah juga kalau seseorang itu dilahirkan duduk di alam dunia ini. Jadi dia ditentukan, alam dunia inilah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan sama ada kita mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman, sama ada kita duduk di dunia ini menjadi hambanya yang mungkar, melakukan dosa kepada Allah. Samalah juga kita duduk di universiti ini, sama ada kita nak belajar, menuntut ilmu, ataupun kita sekadar suka-suka menghabiskan masa di dalam bilik, bermain telefon, bermain Mobile Legend, bermain PUBG, macam-macam permainan yang kita boleh lihat. Kemudian kita habiskan masa duduk dengan berlaman sosial, ber-TikTok. Jadi di sinilah sama ada kita nak ambil manfaat duduk di dalam universiti ini mengambil ilmu selain daripada ilmu di dewan-dewan kuliah. Ilmu-ilmu itu datang juga di dalam majlis-majlis ilmu di dalam masjid ini. Kemudian sedikit masa lagi kita akan berpindah. Kita akan berpindah ke alam barzah. Alam barzah ni kalau kita husnul khatimah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita daripada barzah. Nanti kita nak berpindah ke mahsyar, kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat di atas muka bumi Allah ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tak ada penterjemah di antara kita dengan Allah. Allah kata cukup kamu menjadi saksi apa yang kita buat dulu dekat atas muka dunia ni. Waktu kita seorang-seorang, kita dekat dalam bilik, dalam keadaan kawan-kawan kita tak ada, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Sama ada kita bermaksiat kepada Allah ataupun kita duduk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di samping menjalankan tanggungjawab kita sebagai pelajar. Sebagai pelajar. Pelajar ini sama dengan orang yang keluar fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi sama tujuannya itu. Kemudian kita akan ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada duduk di dalam syurga ataupun tinggal di dalam neraka. Kalaulah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Insya-Allah perjalanan kita selepas itu selamat. Kita dah tak perlu bekerja, dah tak ada dah penyakit, dah tak perlu dah nak menghadapi suasana nak pergi kelas, dah tak perlu dah nak menghadapi peperiksaan, dah tak ada dah penyakit, dah tak ada dah nak kena makan ubat, nak makan suplemen, nak pakai pencuci muka, dah tak ada dah. Jadi apabila kita husnul khatimah, makanya insya-Allah kita akan duduk di dalam suasana yang bahagia. Tapi ada tapi, kalaulah kita su'ul khatimah,
su'ul khatimah, tak ada satu saat pun dalam hidup kita, kita akan bahagia. Dekat dunia ni kita boleh serabut dengan peperiksaan, kita boleh serabut dengan assignment, tapi ada waktu-waktu yang kita duduk bersenang lenang. Tapi kalau kita dah berpindah ke alam barzah, dalam keadaan kita su'ul khatimah, dah tak ada dah. Tak ada rehat buat kita walaupun sesaat sekalipun. Itu baru di barzah. Belum berpindah lagi ke mahsyar, kita akan ditentukan tempoh di mahsyar yang panjang itu. Belum lagi masuk, ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Kalau orang itu su'ul khatimah, dia akan susah hidup dia. Hidup dia nanti di mahsyar. Syukur alhamdulillah dapat tengok ada, bila kita membaca statistik remaja pada hari ini, kita boleh melihat kurangnya remaja yang nak meneruskan pembelajaran. Sebab apa? Mereka tahu di media sosial, di TikTok, mereka boleh menjana sumber pendapatan. Dia kata, buat apa nak pergi belajar bersungguh-sungguh? Buat apa nak pergi menghadap kelas? Nak buat assignment? Nak pergi kuliah? Sedangkan dekat dalam bilik pun dia boleh menjana pendapatan. Cuma dia kena fikirkan idea-idea yang kadang-kadang kita tengok tak masuk akal, yang kadang-kadang kita tengok memalukan diri kita. Orang sanggup memalukan diri untuk semata-mata nak dapat gift. Macam-macam. Saya tengok baru ni gift dapat singa. Orang pun gaji singa ni berapa dia punya, banyaknya duit tu. Kalau ditukarkan coin tu boleh jadi berpuluh ribu. Jadi dapat singa yang mengaum tu. Macam-macam lah. Cuma perlu kita nak sedari sama ada benda yang kita nak buat tu Allah suka ke tak suka. Kita duduk dekat atas muka bumi Allah ni, kita kena hidup atas peraturan Allah. Macam kita, kalau kita, kawan-kawan kita masuk bilik kita, dia saja-saja buka beg kita, makan saja-saja, baring atas katil kita, kita suka tak? Tak suka. Sebab apa? Itu bilik kita, tempat tidur kita, loker kita, makanan kita, biskut kita. Kalau orang pun buat sesuka hati dengan kita pun kita tak suka, bayangkanlah pemilik alam ini iaitu Allah. Kita duduk dekat muka bumi Allah ni, kita buat benda yang Allah tak suka. Agak-agak pemilik alam ni suka tak nak dekat dengan kita? Suka tak nak dekat dengan kita? Begitulah analogi yang patut kita fikirkan. Bila kita cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah kata Nabi. Apa yang Nabi kata? Khairun nasi qarni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kurun 100 tahun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi puji 100 tahun yang kemudian, thummal ladzina la yunahum. Kemudian Nabi puji lagi kurun seterusnya, 3 kurun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman tabi'in, kemudian tabi' tabi'in. 3 kurun ini Nabi puji. Inilah zaman yang dinamakan sebagai zaman salafus salih. Yang Nabi puji zaman ini sebab apa? Nabi kata, umat aku yang paling dekat dengan zaman aku, cemerlang 100% dari sudut ibadah, keimanan, disiplinnya. Makin jauh zaman itu daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penyakitnya lebih kronik, masalahnya lebih besar, disiplinnya makin teruk, masalah maksiatnya pula paling ditakuti. Kalau kita tengok umat yang terdahulu LGBT, kita tengok zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut ni lelaki dengan lelaki je selesai.
Tapi kita tengok, bila kita dengar hadis Nabi ni, kita masukkan suasana tu dalam zaman kita. Kita tengok zaman hari ini, lelaki ni dia jadi perempuan, menyerupai perempuan. Kita katakan dia sebagai pondan, kemudian bercinta dengan perempuan yang menyerupai lelaki. Dia jadi celau, tak tahu yang mana satu nak main peranan sebagai lelaki dan yang mana satu nak main peranan sebagai perempuan. Yang lelaki ni dia jadi perempuan, dia memang pakai pakaian dia sebagai perempuan. Dan yang perempuan ni pula, dia berubahkan diri dia jadi lelaki. Dia pakai seluar jeans, pakai cap, pakai berupa sebagai lelaki, kemudian bercinta. Yang perempuan ni panggil lelaki ni abang, yang lelaki ni panggil perempuan ni sayang. Tengok betapa jauhnya. Maka bila kita tengok, kita tengok apa yang Nabi ucapkan ni, maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh zaman itu dengan zaman aku dan kita yang duduk di akhir zaman ini, maka makin bercelarulah dari segi akhlaknya, makin kuranglah imannya. Ada, bukan tak ada, tapi ianya semakin kurang dan juga semakin sedikit. Sebab tu bila kita dengar kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat solat, kita dengar betul ke solat sampai ada burung bertinggik, ada pula haiwan duduk, betapa lama kualiti solat para sahabat. Sedangkan kita solat, kawan kita tutup kipas pun, kita tengah solat ni dah menyampah dah, tutup kipas pula orang tengah solat. Lalat nak hinggap pun tak senang, baru nak hinggap dah tepis, dah macam-macam kita tepis. Kadang-kadang waktu Fatihah baca di tahiyat, kadang tahiyat kita baca masa Fatihah, tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi, kita pun tak sedar masa kita, masa bila kita mula solat dan masa bila kita akhir solat. Bila imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun tengok dah habis dah sembahyang maghrib, dah habis dah sembahyang maghrib. Hari ini kita nak tengok, kita tengok apabila kita membaca sirah, kalau orang yang membaca sirah lah, bila dia membaca sirah, dia lihat zaman kita ni dan juga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak lihat kisah yang pertama. Kisah pertama daripada seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni cerita dia bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Anas bin Malik ni nama dia tak muncul ketika Nabi duduk 53 tahun di Mekah. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, duduk di Madinah, berpindah ke Madinah, ramai orang nak hadiahkan Rasulullah. Ada yang hadiahkan baju, ada hadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain berupa dengan berbagai-bagailah perkara. Kemudian ada seorang wanita, siapa dia? Umaisah binti Milhan, ataupun kita kenali sebagai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia balik rumah dia juga. Bila dia balik rumah dia, dia tengok dekat rumah dia kan, kalau nak bagi Nabi karpet, karpet ada satu je. Nak hadiahkan Nabi kuali, kuali pun ada satu je. Jadi dia nampak anak dia. Anak dia siapa? Anas bin Malik, yang ketika itu berusia 9 tahun. 9 tahun ni memang kuat main lah. Balik sekolah main, baju kotor, kemudian jumpa kawan petang-petang main bola. Ini budak-budak umur 9 tahun. Begitu juga Anas bin Malik pada ketika itu. Jadi Ummu Sulaim ni nampak Anas bin Malik, dia kata, "Anas, nak tak khidmat dengan Rasulullah?" Anas bin Malik ni kata apa? Anas kata, "Nak, boleh mak, saya nak pergi khidmat dengan Nabi." Ulama mengkaji, macam mana budak yang berumur 9 tahun dalam keadaan bersuka ria, dia boleh fikir nak duduk khidmat. Duduk khidmat ni maksudnya jadi orang suruhan Nabi. Kalau Nabi suruh pergi pasar, pergi pasar, tukang buat apa-apa sajalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh.
Ulama kaji sebab apa budak ini boleh sebut perkataan, "Ya mak, saya nak pergi khidmat dengan Rasulullah." Sebab apa? Sebab sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah 500 orang telah pun memeluk Islam. Sebab apa? Rasulullah hantar nakib, antaranya Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Ummi Maktum, pergi berdakwah di Madinah yang ketika itu nama dia Yathrib, sampaikan Islam dan orang Madinah sambut Islam. Jadi Ummu Sulaim ni hari-hari sebut dekat anak dia. Dia kata apa? Dia kata, "Anas, kita ada Nabi. Nabi kita ni yatim. Anas beruntung. Anas ada mak dengan ayah lagi. Nabi kita yatim piatu, Anas." Hari-hari dicerita, "Nabi kita ni baik. Dia duduk dekat Mekah. Orang Mekah panggil dia Al-Amin." Sebab apa, Anas? Sebab dia bercakap benar. Anas pun kena cakap benar, Anas. Hari-hari dia sebut dekat anak dia. Jadi si anak ni hari-hari juga dalam kepala dia, Muhammad, Muhammad, Rasulullah, Nabi, utusan Allah, pesuruh Allah. Hari-hari disebut. Jadi bila Ummu Sulaim ni tawarkan kepada Anas, "Nak tak khidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Si anak ni mudah nak jawab, "Ya mak, boleh." Jadi bila pergi tu, bila pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim kata apa? "Ya Rasulullah, ini Anas. Anas ni dia pandai baca dan dia pandai menulis. Ambillah dia sebagai pembantu kamu." Dan ketika Ummu Sulaim meletakkan Anas bin Malik bersama Rasulullah, bukanlah Anas ini menjadi orang suruhan, tapi dia menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapat manfaat dari sudut ilmu, keberkatan dan juga apa sahaja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di rumah. Kemudian diberikan anak itu. Diberikan anak itu, Ummu Sulaim kata, "Doalah ya Rasulullah untuk anak ini." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Anas bin Malik? "Allahumma akthir malahu wa wadalahu wa atil umrah wa adkhilu jannah." Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkanlah harta Anas, banyakkanlah juga anak-anak zuriat Anas, panjangkanlah umur Anas, masukkanlah Anas ke dalam syurga. Ketika Anas bin Malik di akhir ayat dia, Anas bin Malik duduk di Basrah. Dia paling kaya di Basrah. Anak Anas bin Malik melebihi 90 orang. Umurnya lebih 90 tahun. Dan dialah sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membenarkan, mengiyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bukan semua sahabat yang meriwayatkan hadis. Bukan semua sahabat, sahabat ada ratus ribu. Dan bukan semuanya yang meriwayatkan hadis. Antaranya adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik ataupun Ibnu Umar. Tak tahu antara Abu Hurairah yang paling banyak ataupun Anas bin Malik yang paling banyak. Dan waktu itu ibu-ibu yang lain kata apa? Dia kata, "Anak baru umur 9 tahun dah nak pergi hantar khidmat, nak hantar bekerja dengan Nabi. Anak baru 9 tahun belum rasa lagi nikmat jadi kanak-kanak, belum cukup puas nak bermain, pergi hantar kepada Nabi." Dan ketika itu Ummu Sulaim tahu, waktu dihantar Anas bin Malik, dia tahu Anas bin Malik akan mendapat kelebihan. Kelebihan sebab apa? Duduk bersamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi makan, itulah Anas bin Malik makan. Apa yang Nabi pakai, itulah juga yang Anas bin Malik pakai. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai Adidas, Anas bin Malik pun pakai Adidas. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah membezakan antara
kanak-kanak ataupun orang dewasa ataupun orang yang berpangkat, semuanya Nabi layan dengan yang baik. Sebab tu bila kita tengok kisah-kisah para sahabat, kita tengok layanan para sahabat, semua sahabat kata, akulah yang paling special di hati Nabi. Sebab apa? Nabi layan tu baik. Bila sahabat ni lain pula pergi, dia kata, akulah yang paling special. Sebab apa? Nabi layan aku baik. Sebab Nabi layan semua sama rata. Berapa lama Anas bin Malik ni duduk bersama Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi duduk dekat Madinah 10 tahun. Waktu itu diserahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik umur 9 tahun. Jadi sampai umur 19 tahun Anas bin Malik duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia keberkatan khidmat kepada tok guru. Tok guru dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara begini, pembelajaran seperti ini dah hampir pupus. Jarang kita lihat cikgu, guru ke, pensyarah ke, kalau bawa beg, anak murid berlari nak ambil beg tu, bawakan. Khidmat kepada guru. Ataupun kalau guru tu tahu nak pergi kelas, dia bersyarah-bersyarah, tekak dia kering, belum ada yang nak pergi sua air kepada guru tu, melainkan dia adalah ketua kelas ataupun dia sebagai penolong ketua kelas, dia rasa itu tanggungjawab dia nak tuangkan air kepada guru dia. Khidmat kepada guru ni dah semakin pupus. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa guru dia? Guru dia adalah Nabi, dan para sahabat semuanya berebut-rebut nak khidmat kepada Nabi. Sebab apa? Selain daripada kita mendapatkan ilmu pengetahuan, pembelajaran, keberkatan itu pun juga datang daripada khidmat kita kepada guru tu. Kadang-kadang kita tengok susah sangat nak belajar, tak masuk-masuk nak belajar, cubalah khidmat pada guru tu. Kadang-kadang tengok cikgu kita bawa kertas ke, bawa beg ke, nak hantar ke kereta ke, tawarkan kepada dia, "Puan, Ustaz, boleh tak saya nak tolong bawakan ni sampai kereta?" Dalam hati seorang guru tu, dia akan sebut apa? Baik anak murid ni. Perkataan baik anak murid ini, walaupun si guru itu tak ada mendadah tangan untuk nak berdoa sekalipun, perkataan baik yang disebut tu, ikhlas daripada hati seorang guru tu, insya-Allah baiklah budak tu. Baiklah budak tu, mudahlah dia nak terima pembelajaran, ilmu dia senang nak lekat. Kadang-kadang kita tengok orang tu dalam kelas, dia bukannya pelajar cemerlang, tapi dia ni jenis yang tolong. Dia suka tolong cikgu dia, tolong mudahkan guru dia. Kadang ingatkan cikgu dia kelas, kadang ingatkan guru dia, "Puan, saya dah bagi tahu dah dengan budak-budak lain, kelas ni dekat sekian-sekian ada perubahan." Dia memudahkan urusan guru dia. Kadang-kadang budak-budak ni kita tengok dia belajar tak berapa bagus pun, tapi bila peperiksaan dia, dia skor. Dia mudah nak jawab. Allah mudah menggerakkan dia jawapan yang mana. Kadang dia tak tahu nak letak jawapan yang mana, Allah gerakkan hati dia untuk nak tanda tulisan di jawapan tu, jawapan yang betul. Ini kadang-kadang keberkatan yang jarang-jarang kita nak dapat ataupun kita nak kejar. Yang kita tahu, tugas guru ajar, 2 jam ajar, dah lepas tu dia bukan guru. Esok dia masuk kelas, barulah dia jadi guru kita balik. Dia nak jadi apa ke, nak buat apa ke, lantak dia lah. Dia dibayar gaji oleh kerajaan, tak apa, dia buat tu memang kerja je, dia ada gaji. Ha, itu sikap-sikap yang patut kita buang. Begitulah juga Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khidmat kepada Nabi. Khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situlah dia belajar, di situlah dia tengok akhlak Nabi, di situlah dia dapat tahu riwayat-riwayat hadis Nabi, apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Nabi larang. Dialah yang telah menuliskan dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok lagi seorang sahabat di kalangan remaja juga, nama dia siapa? Julaibib.
Julaibib ni jarang kita dengar nama. Kita biasa dengar nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal bin Rabah, Abu Waqas, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdullah bin Ubi Makhtum, Sa'ad bin Abi Waqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidatul Bijarrah. Itu nama-nama yang biasa kita dengar. Tapi nama Julaibib ni, dia kita jarang-jarang kita dengar. Siapa Julaibib ni? Julaibib ni, harta pun tak ada, rumah pun tak ada, rupa pun tak ada, semua tak ada, kaya pun tak ada. Kira-kiranya kalau nak kata keduniaan ni, tak ada dekat Julaibib ni. Tak ada dekat Julaibib ni. Tapi Julaibib ni dia ada akhirat. Akhirat dia masyhur. Sebab apa? Julaibib ni kalau di Masjid Nabawi, dia akan berada di saf hadapan. Berebut-rebut nak duduk dekat saf hadapan. Para sahabat sampai ambil undi, cabut undi nak duduk dekat saf hadapan. Antaranya Julaibib. Dan semua majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajarkan Islam, Nabi sampaikan dakwah dekat masjid, Julaibib tak pernah pun miss. Sebab apa? Julaibib ini di kalangan ahli sufah. Dia sama dengan Abu Hurairah. Ahli sufah ni dia tak ada rumah. Tak ada rumah ni bukanlah dia pemalas tak nak kerja ke, bukan. Sebab apa? Sebab bila kita tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ahli-ahli sufah ni yang duduk di Masjid Nabawi, di pinggir Masjid Nabawi, dekat mana kedudukan ahli sufah ni duduk? Di anjung Masjid Nabawi yang hari ini kita tengok, belakang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berebut duduk dekat raudhah. Orang berebut nak duduk dekat raudhah, keberkatan di raudhah. Tapi kalau tak sempat, kalau perempuan yang tak boleh nak duduk dekat raudhah sekalipun, boleh duduk di mana? Di anjung Masjid Nabawi, tempat ahli sufah 1400 tahun dahulu duduk. Di situ ada keberkatan dia. Di situlah Julaibib duduk. Julaibib duduk bersama dengan Abu Hurairah, duduk di situ. Dan kadang-kadang orang-orang yang jadi ahli sufah ni dikatakan gila. Ada satu ketika Abu Hurairah ni dia berguling-guling sehingga orang menyangkakan dia gila, sedangkan dia sudah berapa hari tak makan. Itulah dia salah satu kisah Julaibib. Di mana Julaibib ni, insyaAllah kita bagi laluan azan dahulu, nanti kita sambung kisah Julaibib insyaAllah.
insyaAllah kita sambung sedikit lagi. Jadi satu hari Julaibib ni ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Julaibib ni dapat soalan daripada Nabi? Nabi tanya dengan Julaibib, "Julaibib, kenapa tak kahwin lagi?" Apa jawapan Julaibib? "Ya Rasulullah, man yuzawwijuni? Adakah orang yang teringin nak dekat saya? Rupa tak ada, harta pun tak ada, rumah pun tak ada. Siapa nak dekat saya, ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Kalau ada orang nak, kau nak tak?" Julaibib tanya apa? Julaibib bagi tahu apa? "Adakah, siapa dia?" Dan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki yang menawarkan anaknya. Anak dia dah kematian suami, kemudian dia nak tawarkan kepada Nabi untuk dikahwini anak dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju. "Tapi bukan untuk saya." Mula-mula Nabi setuju, "Tapi bukan untuk saya. Yang kawan ni, si ayah ni dah suka dah sebab Nabi setuju. Tapi bukan untuk Nabi." Dia tanya, "Siapa? Untuk siapa?" "Untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, kalaulah untuk Julaibib, saya nak bincang dulu balik dengan isteri saya. Sama ada nak bagi tak anak saya ni kahwin dengan Julaibib." Ini ditulis dalam kitab sirah. Apa yang disebutkan, "Hatta yuraji'a imra'ati." "Ya Rasulullah, aku nak balik dulu nak bincang dengan isteri aku." Jadi si ayah ni balik rumah. Balik rumah, dia bincang dengan isteri dia. Dia kata apa? "Awak, tadi saya dah bincang dah dengan Nabi. Mulanya Nabi setuju. Tapi kemudian Nabi kata bukan untuk dia, tapi untuk sahabat lain." Si isteri ni tanya, "Siapa dia?" "Julaibib." Kemudian dia tanya lagi. Dia tanya lagi, dia kata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada cadangkan nama yang lain ke selain Julaibib? Kalau Julaibib ni rasanya tak payahlah." Sebab apa? Sebab Julaibib ni harta tak ada, rupa tak ada, rumah pun tak ada. Jadi macam mana nak jaga anak dara orang? Kebetulan si anak ni ada di belakang tirai. Dia dengar perbualan ibu dan ayah dia. Kemudian si anak ni bagi tahu apa? Dia kata, "Ataruddani rasulara rasulillah." Dia kata, "Wahai ayah, macam mana kita nak tolak permintaan Rasulullah?" Maksudnya dia kata, Nabi yang bagikan cadangan nama Julaibib tu, macam manalah kita ni nak tolak permintaan Nabi, tawaran Nabi? Makanya si anak ini bersetuju. Dia bersetuju untuk dikahwinkan dengan Julaibib. Sebab apa? Sebab itu adalah cadangan Rasulullah. Dia yakin mana-mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cadangkan, bermakna perkara itu terbaik untuk dia, bukan di dunia sahaja, malah di akhirat. Jadi dikahwinkanlah si anak ini dengan Julaibib. Baru tempoh 2 hari berkahwin. Orang kata 2 hari ni inai pun masih lagi, kalau kita cium tu bau lagi inai tu. Bau daun inai tu lagi. Kalau majlis kahwin tu buat dekat jalan tar, contoh kat rumah, ada jalan tar rumah teres, ada jalan tar kenduri kahwin buat dekat atas tu, selalunya kalau makan bersepahlah sikit nasi minyak. Jalan tu masih lagi bau nasi minyak lagi. Baru 2 hari. Nasi yang jatuh tu tak sempat nak basi lagi. Nak kira betul-betul lah baru kahwin si Julaibib ni. Sudahlah tak ada rupa, sudahlah tak ada harta dan juga pangkat, dapat berkahwin pula tu. Kemudian baru 2 hari seruan jihad ketika itu, perang Uhud.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan seruan jihad yang ketika itu perang Uhud, sepatutnya Julaibik ni buat apa? Dia kata, Nabi, tak pun ya Rasulullah, baru kahwin ni 2 hari, nak minta cuti 2 hari, nanti perang akan datang ke, kalau ada perang barulah saya nak apa ni, nak join. Tapi ni baru 2 hari kahwin, tak sempat lagi tiket nak honeymoon baru tempah, tak sempat pergi pun lagi. Sebab apa? Nak pergi perang ni bukannya perang PUBG tau, bukan nak main Mobile Legend tau. Perang yang ni perang sungguh-sungguh. Maksudnya kalau kena katuk dengan parang tu ke pedang tu, mati tu mati sungguh-sungguh. Dia dah tak boleh dah nak nyawa tu, nak kalau Mobile Legend tu duduk dekat hutan sikit dia boleh naik kan, dia punya nyawa tu kan. Kan ada kan yang hero yang jenis tu, dia boleh naik dia punya nyawa tu. Tapi kalau perang zaman Rasulullah ni, perang sungguh-sungguh, pergi perang tu mati-mati dah. Dah tak ada dah nyawa yang kedua. Jadi Julaibik ni masuk peperangan tu. Bila masuk peperangan, selesai peperangan, orang semua cari jenazah-jenazah syuhada Uhud. Ahli keluarga cari jenazah adik, cari jenazah abang. Julaibik ni tak ada waris. Siapa yang cari jenazah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang cari jenazah dia. Betapa bahagianya, jenazah dia Nabi yang pergi cari. Cari tak jumpa. Jadi para sahabat ni tolong cari jumpa jenazah syuhada Julaibik ni. Julaibik ada di situ dalam keadaan berlumuran darah, dah mati dah, dah syahid dah. Dan dikeliling Julaibik ada jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat orang-orang musyrikin. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Julaibik. Apabila para sahabat ada di situ, dia tengok, kata, tengok Julaibik, di sisinya ada 7 orang musyrikin yang dibunuh oleh Julaibik. Dan Julaibik mati syahid pada ketika ini. Nabi angkat dan ribakan jenazah Julaibik. Nabi kata apa? Anta minni wa anta minka. Wahai Julaibik, aku kepada kamu dan kamu ada kepada aku. Maksudnya Nabi nak sampaikan apa? Nabi nak bagi tahu Julaibik ni jaminan dah. Jaminan, maksudnya aku daripada kamu, kamu daripada aku. Maksudnya Julaibik ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, adalah orang yang paling rapat sekali nanti dengan Julaibik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi balu Julaibik ni, isteri Julaibik. Kemudian mendoakan, Allahumma rudha rizqan sabban sabban. Ya Allah, hujanilah wanita ini dengan rezeki yang melimpah. Wala taj'ala rizqa qaddan qaddan. Dan janganlah engkau sempitkan rezekinya. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita balu Julaibik ini menjadi kaya. Dan ianya juga merupakan salah satu berkat dia mendengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dia dengan rezeki, jadilah dia wanita yang kaya pada ketika itu. Kemudian satu lagi, yang terakhir, remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru tingkatan dua, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Abi Waqqas. Waktu Nabi isytihar perang Uhud, bukan semua Nabi wajibkan perang. Ada yang Nabi tengok masa tu pemilihan yang nak pergi Uhud ni, Nabi kata, bukan ada ibu ke yang dekat rumah yang tengah sakit? Anak tunggal kan? Nabi kata, balik, jaga ibu kamu, duduk dekat kaki dia, di situlah syurga kamu. Ada yang Nabi tengok, kadang-kadang Nabi kata, sakit kan? Tak sihat kan? Nabi tak benarkan untuk mengikuti peperangan tu. Tapi adik Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Abi Waqqas ni, dia duduk beratur tu sambil dia tertunduk-tunduk.
Sebab apa? Tak nak bagi Nabi nampak. Abang dia, Sa'ad bin Abi Waqqas nampak. Dia kata apa? Contohlah, contoh. Dia kata, Angah, buat apa ni? Buat apa ni? Nak ikut perang. Nak ikut perang, nak ikut berjuang bersama Islam. Baru tingkatan dua. Baru tingkatan dua, dah sibuk dah nak kejar perang. Dah sibuk dah nak mengejar syahid di jalan Allah SWT. Baru tingkatan dua. Tingkatan dua ni dia sibuk sepatutnya main PSP ke, main PS3 ke, Xbox ke, ataupun macam-macam permainan lah. Sibuk scroll TikTok ke, tingkatan dua. Umur baru tingkatan dua. Tapi kita nak tengok zaman remaja, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia beratur. Abang dia buat apa? Abang dia tarik tangan dia, jom ikut abang, pergi bawa terus pergi depan jumpa Nabi. Sebab apa? Nanti memang akan jumpa pun. Dia ambil tangan adik dia, pergi menghadap Nabi. Kemudian dia kata apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, yuridu jihad, yuridu syuhada. Wah ya Rasulullah, ni adik saya. Dia nak jihad dan dia nak kejar syuhada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok. Tengok si anak ni, dia kata, "Kamu ni baru tingkatan 2. Tahun depan dah nak PT3." Sebagai contoh, tahun depan dah nak PT3. Buat apa nak sibuk perang-perang ni? Pergi balik belajar ke, baca buku ke, biar orang dewasa yang pergi perang. Mus'ab bin Abi Waqqas ni menangis. Nabi, kalau orang menangis ni, Nabi jadi Nabi ni, Nabi, para Nabi dan para Rasul ni, paling kuat sekali dia punya sikap kasihan dan prihatin. Sikap kasihan, prihatin, paling kuat para Nabi dan para Rasul. Sebab tu kita tengok bila ada tunggul kurma pun menangis, Nabi boleh berhenti ceramah pergi pujuk. Betapa Nabi ni Allah kurniakan dengan penuh rahmat kasih sayang. Jadi bila nampak adik dia ni, adik Sa'ad bin Abi Waqqas ni menangis, Nabi jadi luluh hati. Jadi dibenarkan masuk ke dalam peperangan. Di dalam peperangan, dan ketika peperangan Uhud tu, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni wafat, meninggal dan mati syahid. Itulah rahsia kejayaan. Bila kita tengok kisah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i, kita dapat lihat bahawa kisah mereka ini, apa yang menjadi kekuatan kepada orang Islam, remaja Islam ni 1400 tahun dahulu, ataupun kita tengok umat-umat yang terdahulu, mereka ditekankan oleh Nabi kehidupan sebenar adalah akhirat. Yang mana kita tengok hari ini telefon kita, telefon tu akan musnah. Mana kita tengok motosikal kita, motosikal itu akan binasa. Kita tengok rumah yang baru, masjid yang baru, masjid yang baru dan rumah yang baru itu akan binasa. Cukup 10 tahun dah ada retak. Cukup 10 tahun dah pudar warna rumah tu. Cukup 10 tahun handphone kita, iPhone yang kita pakai yang ada 3 kamera tu, lagi 10 tahun lagi handphone iPhone 3 kamera tu dah tak ada nilai dah. Itulah dunia. Hari-hari Nabi bagi tahu dengan para sahabat, remaja-remaja di zaman Rasulullah, tentang cinta kepada akhirat. Sebab apa? Kehidupan yang sebenar akhirat. Kita tak tahu bila kita mati. Kita tak tahu bila Allah nak ambil kita. Dalam keadaan sekarang ni penuh dengan mati mengejut. Ramai kita tengok remaja pun boleh mati. Hari-hari kita tengok berita pun, berita dekat dalam TV pun, lulusan IPTA baru lagi 2 minggu nak kahwin, meninggal, aksiden. Banyak. Sekarang ni statistik pun bukannya orang yang mati itu mestilah orang tua ataupun orang yang dah lanjut usia. Orang yang muda seperti kita pun, ada orang yang di antara kita yang di dalam masjid ni yang mungkin tahun depan tak ada. Boleh jadi kita tak tahu bila kita mati. Tapi supaya kita ni tak terkejut bila menghadapi kematian, bila dah tahu dah, ya Allah, dah masuk alam barzah dah, minggu depan ada test exam,
Ya Allah, dah masuk alam, dia jadi terkejut dia. Dia tak ready dia. Subuh tadi pun tak sembahyang. Sebab apa? Dia rasa dia muda. Dia rasa perjalanan dia panjang lagi. Dia tak solat, dia tak jaga akhlak dia, dia tak jaga waktu solat dia, sembahyang dia. Dia curi dalam waktu puasa Ramadan dia. Sebab apa? Sebab dia muda lagi. Sedangkan dia tak tahu hari demi hari itu adalah hari kita dekat dengan kematian. Jadi itu sekadar itu dulu tentang kehebatan remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang Allah kurniakan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, masuk ke alam yang baru, alam universiti, ambil peluang ini, belajar. Allah pilih kita untuk menjadi penuntut ilmu. Allah pilih kita untuk duduk di jalan fi sabilillah. Jadi, gunakan manfaat sepenuhnya. Ingat muka dan ayah, muka mak dan ayah kita yang hantar kita belajar, yang hantar kita supaya kita duduk menuntut ilmu. Jadi jangan sia-siakan, sia-siakan harapan ibu bapa kita. Nak buat yang bukan-bukan, tengok muka mak dan ayah kita. Sekurang-kurangnya dengan melihat muka dan mak ayah kita, kita ada rasa tersentuh. Lainlah kalau kita tengok muka mak ayah pun, ayah kita pun, kita tak rasa apa-apa. Kita rasa tak ada apa-apa, mak ayah tak nampak. Tapi ketahuilah bahawasanya mak ayah kita meletakkan harapan yang tinggi kepada kita. Jadi jangan sia-siakan, belajar bersungguh-sungguh. Allah akan berikan kita manfaat di akhirat, malah di dunia lagi dengan ilmu yang kita dapat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Belajar bersungguh-sungguh, mulakan kelas dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan, memudahkan urusan hafalan-hafalan tuan-tuan dan puan-puan, dan mencapai kejayaan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, zikir kami sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan pembelajaran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada melakukan perkara lagha dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah pembelajaran kami dan hafalan-hafalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami dapat ini, ya Allah, sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan baik, ya Allah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berikan buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami, timbanglah kami dengan sempurna, ya Allah. Permudahkanlah urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah habisnya majlis ilmu tadi, maka berakhirlah kita punya majlis pada malam ini. Jadi insyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum.